Ini fishing rodnya Aaron. Aaron baru beli di Kimat minggu lalu ya Aaron ya? Iya. Jadi Aaron belum sempat review, tapi Aaron sudah pakai. Jadi yellowfish. Ah, mana yellowfishnya? Jadi ini kita beli di Kimat guys. Harganya $12. Ini untuk junior punya, untuk anak-anak umur 3 tahun ke atas. Kita kemarin lupa review ya. Nanti kita kasih lihat videonya di Kimat itu. Kemarin Aaron udah tes. Ini mancing pas hari Minggu, nggak dapet ikan ya Aaron ya. Aaron nggak dapet ikan sama sekali. Jadi ini ya guys ya, ini tempat saya pasang di sini. Soalnya nanti keputar ke gulung. Jadi dari ininya dapat 2 tangkai, maksudnya ini ya. 2 tinggal digabungin guys. Ini panjangnya 5 feet. Panjangnya 5 feet. Kalau di 5 feet. Kalau di sentimeter berapa ya airnya? Aku lupa. Iya. Tinggal dipasang gini, dicolokin. Tapi Aaron kemarin coba nggak dapat, ini kemungkinan besar karena ininya guys, karena benangnya. Benangnya agak nggak lurus gini, agak kusut. Soalnya murah punya. Kemungkinan sih gara-gara benangnya, jadi ikan udah ogah. Jadi kita perginya itu ramai. Dari 4, ada 5 fishing rod sih total punya Aaron. 4 dapat ikan terus, Aaron aja nggak dapat, aneh. Kailnya sama, kita pakai kail yang sama. Oh ya, ini mereknya Guppy guys. Kelihatan nggak guys? Guppy. Guppy guys. Jadi pas beli $12, dapatnya apa guys? Cuman ini sama ini sama ini nyarilnya. Sama ada satu yellowfish ya, Aaron ya, kayak bahan karet kecil yellow. Itu untuk training, untuk anak-anak belajar mancing. Jadi diikatkan ke benangnya untuk belajar lempar. Jadi untuk lempar ini guys, ini ada tombol untuk lemparnya. Kita tahan dia doll guys. Doll. Doll. Jadi pas tahan lempar. Ini untuk lock kekuatan benangnya untuk mutarnya di sini. Ini kalau pas kita kemarin ke Kimat sisa warna ini guys. Kalau kita lihat di webnya. Yes. Di webnya itu ada warna pink juga, jadi ada 2 warna. Pas kita ke Kimat ada satu lagi sih warna pink, tapi yang untuk umur 5 ke atas, realnya yang kayak dewasa punya, itu harganya $15. Terus kita pegang, itu agak berat, jadi untuk umur-umur kayak seperti Aaron kan 4 tahun, lebih enak pegang begini, lebih ringan. Jadi kita putuskan beli yang ini, soalnya yang satu juga itu warnanya pink. Di Kimat banyak sih untuk fishing rod murah, cuman karena rame yang kesana, terus barangnya murah, banyak yang kosong guys, termasuk kailnya segala macam. Jadi ini nih, kita lihat videonya, fishing rodnya kalau masih utuh. Oke guys. Tadi sudah lihat fishing rodnya kan, kalau masih utuh. Ini cuman kita mau kasih tahu doang kayak begitu. Terus tadi saya ada ke ini Aaron. Papa ada ke Daiso beli benang. Benang yang nomor 3 itu kebesarannya 0,285. Ini nggak tahu pakai bahasa Jepang nih, untuk kekuatan berapa nggak tahu. Cuman ini kan fishing rod anak-anak, jadi nggak masalah. Yang penting benang yang agak bagus, tipis juga nggak apa-apa. Buat Aaron belajar mancing doang ya Aaron ya. Sama tadi, oh iya, kayaknya papa beli di Kimat itu $1.25.
ada di tas papa, bentar nanti papa ambil ya. Sama papa beli ini nih buat Aaron. Ini namanya apa nih? Fishing swivel with snap. Jadi ada snapnya. Ada apa lagi dalamnya? Ya, swivel sama snapnya langsung. Jadi ini fungsinya kalau Aaron mau nyambungin benangnya boleh pakai ini, bisa. Nanti nggak mau nyambung sih papa, papa maunya ini kita ganti semua talinya di sini. Tali ini kita nggak pakai lagi, oke? Okay? Nanti kita pasang. Cara bukanya gampang guys, ini tinggal diputar doang. Tinggal just diputar doang. Oke, nanti papa lah kasih lihat yang. One is good. Ya, yeah, papa ambilin fishing hooknya dulu. Nah guys, ini yang merek Jervis Walker hook set 4 ini yang di sana banyak kosong guys. Jadi saya nggak tahu masalah ukuran-ukuran ukuran kail, jadi ambil yang paling kecil aja sih. Ini udah paling kecil. Banyak kosong sih di raknya, udah banyak kosong. Soalnya laku banget. Ini harganya 1,25 dolar, berarti kalau kita di rupiah kan kurang lebih 12.000 ya, 12.500 gitu, nggak aja 10.000. Ya, ini isinya ada 20 pieces. Jadi saya nggak pernah, saya nggak jarang, bukan jarang sih, nggak pernah. Dulu masih kecil aja, sering mancing di kolam, kali. Jadi di sini mau ngajarin Aaron belajar mancing. Semoga aja Aaron suka ya. Kemarin Aaron bete, soalnya nggak dapat-dapat. Yang lain dapat, Aaron nggak dapat ya. Nggak dapat ikan ya Aaron ya? Iya. Iya. Jadi kita coba perbaiki ininya, ganti line-nya. Semoga aja bagus. Nanti kita cek ini artinya apa nih. Ini nggak, kalau nggak salah, ukuran berat ikannya yang bisa ditangkap batasnya. Cuman tadi saya lihatnya ada yang 1, 2, 3. Kemungkinan 1 lebih ringan lagi sama 2. Jadi saya ambil yang 3. Soalnya saya lihat di diameter benangnya ini yang udah paling gede. Kalau untuk Daiso sendiri sih, kalau buatan Jepang kemungkinan sih masih bisa dipercaya lah ininya. Masih oke lah. Jadi kita coba bongkar ini ya, kita ganti ya. Berarti papa mau ngambil gunting dulu, kita pos lagi. Oke guys, jadi kita gunting dulu. Yes. Jadi kita gunting. Nah, kita coba bongkar ininya. Aaron jangan ganggu papa dulu. Nanti ini bahaya Aaron ya. Bahaya ya, jangan kena ya. Jangan kena ya, berantakan tuh mainan Aaron tuh. Ada Lego. Kita buka. Nah, ini benangnya di sini. Benangnya di sini ya guys ya. Duh, lepas, jadi papa bingung nanti cara masangnya. Iya. Yeah. Semoga nggak susah. Jadi di sini ya. Ini yang seharusnya di dalam ya, guys ya. Coba nanti dia ngelok. Ya, betul. Jadi kita ganti talinya, cuman talinya sayang kita jangan langsung buang. Coba kita kumpulkan kemana ya, Aaron ya? Iya. Coba kita kumpulkan ini ke casing papa. Soalnya HP-nya pakaikan ke tripod. Untuk itunya nggak bisa ini, nggak bisa gigit kegedean. Nah. Salah, seharusnya papa jangan buka dulu ya Aaron ya. Tunggu putar sampai habis ya. Putarnya sampai habis baru kita buka ganti. Seharusnya kayak gitu sih. Salah papa, lebih enak kayak gitu. Nah, sorry pemirsa, jadi habisin waktu ya pemirsa ya. Ya papa, demi Aaron senang ya. Tuh Aaron kalau tiap hari liatin iPad terus. Papa jadi kurang suka, kasih Aaron hobi yang lain, mancing.
Kita coba nanti minggu pergi mancing lagi sama Aaron. Yes. Cuman kemarin kita udah dua kali ke pergi mancing. Yeah. Sama siapa Aaron? Sama semua cek-cek ya? Cuman tuh benangnya nggak datar itu. Kayak keriput-keriput gitu. Kita udah kali pertama kita diajarin small cecek ya, Eren ya, Eren pengennya small cecek. Di Rose Bay itu yang bawa pancingan cuman small cecek, cuman dibawanya lebih. Jadi mami ada mancing juga ya, Eren ya, mancing sama Abi Ii juga ada mancing. Itu lu dapat banyak yellowtail. Jadi seru banget waktu itu. Jadi kepikiran beliin Eren biar Eren senang. Jadi the next week-nya kita ke next week-nya kita ke mana? Oh, ke ini. Kemana kita mancing ya, Eren? Ke The Rock. Ya, kita ke The Rock mancing, cuman dapat ikan-ikan kecil. Dapat bream kecil, ada dapat bullies kecil juga, enggak bisa bawa pulang. Sama satu jenis lagi apa kemarin? Oh, snapper. Papa dapat red snapper ya, Eren ya. Kecil juga, jadi nggak bisa bawa pulang. Eren aja sih yang nggak dapat. Ini benangnya Eren nih. Jadi kita coba, semoga bisa ya Eren ya. Masih panjang ya guys ya. Saya nggak tahu di soalnya di ininya di kotaknya di kemasannya nggak ada nggak tertera berapa meter tapi ini 200 meter. Yes. Semoga aja panjang tapi panjang kalau nggak berguna juga percuma sih. Tapi maklum sih guys, ini sebenarnya untuk training punya untuk belajar anak-anak belajar. Cuma kita pikir kalau bisa dipakai kenapa enggak, harganya $12 kalau kita rupiah kan anggap aja $1 10.000 jadi 120.000. Masih muter guys. Atau kita skip aja ya guys ya, skip aja ya, skip. Oke, nanti kita lanjut lagi setelah selesai. Oke guys, ini kelihatannya udah habis guys, soalnya udah nyangkut ini. Yes. Kita sekarang bongkar ya. Iya. Yeah. Yeah. Bongkar. We need to use this. Yes. Kita mau ganti ya, ganti talinya. Tuh. Look, this one udah habis. Cable, yes. And this one and this. Yes. Cable. Jadi kita ganti yeah. Yang ini. This one cable. Nah, ini 200 meter ya. Banyak nih, ini banyak. Kayaknya punya Eren cuma berapa nih? 100 meter doang. Sepertinya. Yes. Mana kepalanya? Oh, di sini kepalanya. Nih, di sini kepalanya. Yes. Nih, kepalanya. Dapat. Ini lebih lurus, benangnya lebih lurus. Kelihatan nggak guys? Yang tadi keriput. Oke. Okay. Tidak datang Eren. Siapa pulang Eren? Si small cek meh. Look. Oh, cik, wadah iso esok ah. Hah? Wadah iso esok pun i. Oh, lu dia ke boleh sok ayam. Kau sok kang sia. Sia. Itu pe. Kok pe? No kok pot dia. Nó thôi lấy cái chiêu chiều bé ó theo bé nhỉ. Thôi cái chiều nhãn này à. Nó cho nó bê. Bye bye. Bye bye. Cả bê hợp câu sekalian hả? Thôi cứ cái gì được tao à. Ê, nó cái bó liều à, tự ở lắm mà. Ok. Dan. Yes. Kita pasang balik, Eren ya.
Kita pasang balik. Iya. Pasang balik. Tunggu Erin, papa pasang balik ininya juga. Reelnya. My hopper is put here. Okay. Yeah, this one take. Put it back like this. This one can take off. Yeah. This one can curl. It can curl. Ini ya kepanjangan ya. This one we need put here. Baby. Yeah. Kita potong kepanjangan. Yeah. Terus pasang balik. Yes. Terus kita gulung nanti Erin. This one got freeze one. Yeah. It's a big. Kita nggak tahu nih muat nggak nih. Nih panjang 200 meter muat nggak? This one can twist. Nih. Kita isi lagi ya nggak Erin? Yes. Dan nyangkut. We need that freeze. Nyangkut kita nyangkut. Okay guys, sambil gulung ini kita skip lagi ya guys ya. Yes. Okay guys, kita skip. Okay. Okay guys, tadi udah kita isi di sini. Tuh udah penuh guys. Ini isinya cuma nggak panjang, nggak banyak, udah terasa penuh. Tadi makannya agak berat waktu saya ngerolnya. Jadi masih ada sisa banyak nih. Mungkin ukuran reelnya kekecilan, jadi nggak bisa isi banyak. Cuma dapat berapa tadi ya Erin ya? Paling anggap aja nggak sampai 100 meter. Baby, this can open. Tuh, kita udah agak berat di sini. Wow. Full gitu. Jadi? Kita coba paksain lagi sih. Okay. Ya? Kita skip lagi. Jadi masih ada sisa segini guys. Ada sisa segini. Kita coba abisin nggak bisa, dia nyangkut di dalam kebanyakan kayaknya. Soalnya reelnya kecil. Gua nggak berani paksain, takut nanti percuma. Pas mancing kendala di sini dia nggak mau muter, takut bermasalah. Entah, bagus kita nggak usah paksain sampai di sini lagi nih untuk Erin main. Okay guys, jadi ini swivelnya belum saya mau pasang kail, udah tahu. Nanti kalau kita mancing, kita kasih reviewnya lagi guys. Oke, sampai di sini dulu guys ya. Makasih. Sudah dapat berapa Erin? Erin dapat berapa? How many you get? Now.